Bos, bayar. Kurang ajar, abis curi uang nenek-nenek langsung kabur. Ikut aku ke polisi. Aku gak lakuin apapun, lepasin. Siapa namamu? Aku benar gak curi apapun. Jul, setelah aku pindah rumah, kita belasan tahun gak ketemu. Tapi aku ingat persahabatan kita. Ingat aku kenapa tangkap kamu, ikut aku. Kamu gak lihat kue itu bisa membunuh? Hah? Satu kuenya 500 ribuan. Kalau aku gak hadang kamu, gak tau deh kamu gimana. 500 ribu masih oke lah. Yuk. Bang, mau beli bunga gak? 20 ribu dapat 5. Joy, aku beliin kamu setangkai ya. 5 tangkai aja gak mampu beli. Masih bawa cewek lagi. Eh, bukan. Aku bukan gak ada uang. Karena tadi aku habisin 5 triliun buat beli gedung. Jadi kartu gue kena limit. Oke lah. Kondisi keluarga kamu dari kecil gak bagus. Kamu gak usah pura-pura ya. Hah? Aku gak bakal rendahin kamu kok. Aku dulu emang gak ada uang. Sekarang aku udah kaya. Aku punya properti di semua negara. Dan aku lagi investasi. Kalau kamu kasih aku 10 juta, aku bakal balikin 50 juta. Hah? Kamu kok berubah jadi gini sih? Aneh banget. Aku pun kamu bohongin. Kamu ini ya. Joy, aku gak bohongin kamu kok. Kalau bukan karena kita temenan dan kita sering tangkap dalang dulu, kamu udah aku. Sini, toko hotpot ini biasanya sangat bagus. Kamu kerja di sini ya. Halo, membayar. Jangan sampai kamu ganti rugi. Eh, kamu udah lihat gak? Pembayarannya 2 orang 400 ribu. Dari sarapan itu kami. Ada 3 kosan kola, ada 8 koriander. 1.500.000. Wah, hitungannya tepat. Astaga, lebih cepat dari kalkulator. Aku biasanya ngitung miliaran, sensitif kalau lihat angka. Eh, halu lagi. Yo, Joy, ini bukannya juara umum itu. Sekarang jadi pelayan. Aku gak makan di sini deh. Ada teman sekolahku yang miskin. Aku gak bisa liatnya. Pelayan emang kenapa? Pelayan pakai dua tangan cari duit. Gak kayak beberapa orang yang andal mulut buat hidup. Mulutmu keras sama. Besok kita darangi. Dia harus cerang bintang. Pelayan miskin kayak kamu gak mungkin berani datang. Aku. Kamu tenang aja. Dia pasti pergi kok. Siapa yang suruh kamu iyain sih? Keluarga aku sekarang ada puluhan pergi. Tenang aja. Aku pastiin kamu gak akan ditindas. Wah. Iri banget. Kamu bisa percaya diri banget. Skincare aku kirim udah diterima belum? Harus dipakai ya? Ini lagi dipakai. Gak bisa aku bayangin suka makan manis kayak aku. Suka begadang lagi. Gak bisa bayangin muka aku jadi setua apa. Pasti banyak keriput. Dan kusambang ya, muka aku pasti jelek banget deh. Kamu mungkin bisa geli sama aku. Kan skincare yang jaga kamu. Nanti pulang aku spain kamu ya. Kamu kapan pulang? Besok bisa temannya aku reuni gak? Besok kayaknya gak bisa deh. Ya udah deh, nanti aku cari teman kecilku aja. Teman kecil? Cowok atau cewek? Kenapa? Cemburu ya? Ngapain cemburu? Kamu kan mau jadi istriku. Aku juga udah kasih tau ponakanku buat yang nabur bunga. Masalah pernikahan, selain ke kamu deh. Besok bisa tenang ke reuni. Iya. Kamu dapat mobil dari mana? Kamu gak mungkin pinjam kan? Kamu gak bakal reimburse ya? Ah. Parkirnya gimana sih? Bisa parkir gak? Aku parkirin deh. Eh, kamu? Yo, dua pelayan habisin banyak uang nih buat pinjam mobil ini. Kamu perlu dikasih pelajaran deh. Satu mobil tapi ambil dua tempat. Cepat pergi. Mobil ini dikasih suami aku. 3 miliar. Kenapa mobil rosakmu harus parkir di samping mobil aku? Orang kayak kamu selamanya cuma cocok di sepatuku. Kamu? Kamu mau apain mobil aku? Aku bakal hancurin mobil kamu ya. Boleh hancurin, tapi aku kasih tahu kamu dulu ya. Ini adalah Volkswagen Hatil. Harganya 30 miliar. Hah? Jangan halu. 30 miliar. Pinjam kan? Aku gak percaya kamu bisa parkir di sini terus. Aku bakal parkir terus di sini. Lagian mobilku banyak, gak masalah kurang satu. Ah, kamu pelayan miskin ini. Kan gak mungkin beli banyak mobil mewah. Kunci ini kamu curi kan? Itu punya perusahaan Jaya. Suamiku mau kerja sama dengan mereka. Aku minta orang buat usir kalian. Security. Wah, apa mobil ini mau disingkirin? Tuh, Wan, kamu bukan pelayan. Rian, kamu direktur perusahaan Jaya. Pulang lalu kasih tahu kamu kalau kerjasama dibatasi. Bentar, kamu kok jadi orang kaya sih? Seingatku keluargamu dulu itu kesusahan kan? Waktu kami pindah, penambangan kami untung ratusan triliun. Ratusan triliun? Joy, sebenarnya kali ini aku balik karena mau hadirin pernikahan saudaraku sebagai rabu bunga. Hah? Pernikahan rabu depan aku mau kamu temani aku buat pergi bareng ya. Gak bisa, gak bisa. Kenapa? Hari itu aku nikah. Siapa suamimu? Joy? Sayang. Kalian kok bisa bareng ponakan itu? Ponakan? Dia kali ini kesini buat jadi penabur bunga. Sekarang di Bibi. Bibi? Iya.